Festival Generasi Emas Pegadaian di MP hadirkan aktivitas seru untuk milenial dan Gen Z. Festival Generasi Emas Pegadaian resmi dimulai di Atrium Mall Panakukang dari tanggal 11 hingga 13 Oktober. Acara ini dibuka oleh Kepala Otoritas Jasa Keuangan, OJK, Sulsel dan Sulbar, Darwisman, yang didampingi oleh Deputi Operasional Pegadaian Kanwil Ena Makassar, Jainuddin, serta Deputi Bisnis PT Pegadaian Area Makassar II, Boas. Festival ini ditujukan khusus untuk generasi milenial dan Gen Z dengan berbagai aktivitas menarik. Kami menyasar kalangan milenial dan Gen Z. Mereka bisa membuka rekening tabungan emas dengan hanya Rp10.000, ujar Jainuddin saat pembukaan, Jumat 11 Oktober. Selama festival berlangsung, Pegadaian menyajikan beragam kegiatan, termasuk kompetisi sekolah, talk show literasi keuangan, K-pop dance competition, Mobile Legends competition, serta berbagai fun games dan hiburan lainnya. Yang paling dinantikan adalah penampilan dari guest star jazz, yang turut memeriahkan acara. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.